Fizzo dan Mawa. Okay. So, macam mana Fizzo dan Mawa motivate diri setiap hari? Okay, macam saya, macam mana saya motivate diri saya untuk terus berjaya, terus cemerlang. Di mana saya selalu ambil orang-orang yang berjaya sebagai kaya pengukur. Dan saya sangat jelas dengan target apa yang saya nak dalam hidup matlamat saya. So, saya bekerja memotivasikan diri saya untuk mencapai apa yang saya nak. Dan macam saya pula, motivasi saya, of course saya tengok ibu saya, Puan Farizah, macam mana dia bekerja, macam mana susah payah dia. Itu membuatkan saya lebih hari-hari saya akan memperbaiki diri saya. Di mana Fizzo dan Mawar selalu mencari inspirasi? Mawar? Mana eh? Inspirasi tu kadang-kadang tengok tempat. Kadang-kadang di office, kadang-kadang di tempat makan pun saya boleh dapat idea, inspirasi. Kadang-kadang tengok atas. Di mana kita ada? Macam saya pula, saya suka berinspirasi ataupun saya dapat idea-idea, kesan idea yang menarik ketika mana saya selalu spend masa sebelum saya tidur. Di mana saya akan buat conclusion, daily conclusion, apa yang saya buat setiap hari related dengan apa matlamat yang saya nak. So, dari situ datangnya idea-idea dan inspirasi. Dan saya juga suka meluangkan masa bawa motor, naik kuda. So, pada saya, samping saya melayan hobi, situlah sumber inspirasi, idea-idea yang menarik datang dalam diri saya untuk saya aplikasikan dalam diri saya. Macam mana Fizzo dan Mawar mengurus masa? Mengurus masa ni kadang-kadang tak sempurna juga. Cuba lepas kahwin ke sebelum kahwin, sebab saya pagi-pagi tu saya biasalah siapkan husband dulu, lepas tu macam baby dia. Lepas tu okeylah, pergi kerja, balik kerja. Kadang-kadang tengok keadaan lah, kalau kerja banyak tak terurus juga diri sendiri ni. So hari-hari kita kena improve lah. Pada saya, macam mana saya menguruskan masa, macam saya kata tadi, sekiranya kita jelas dengan matlamat kita, goal kita, impian kita. So dengan sini kita akan disiplin dengan masa yang telah kita atur dan kita tetapkan. And then untuk berjaya, percaturan masa, kita kena disiplin, komit dengan masa yang telah kita sendiri tetapkan, barulah kita boleh berjaya. Sebab karakter orang berjaya adalah orang yang sangat menepati, sangat menghargai masanya sendiri sebelum menghargai masa orang lain. Okey, kami, Fizzo dan Mawar, ingin ucapkan selamat segala kebaikan kepada anda semua. Dan saya percaya anda di luar sana inginkan kejayaan, kebaikan dalam kehidupan. Yang penting, usaha kita sendiri. Sebab sekiranya kita tak berusaha, macam mana kita nak dapat apa yang kita nak? Usaha tu terlalu besar pelbagai cara kita berusaha. Tetapi sekecil-kecil tindakan, besar impaknya dalam kehidupan. Dan jangan lupa banyakkan doa. InsyaAllah. Ya.